tak tahu nak cuba yang mana satu dulu. Ni ya, nampak. Besar siuk ayam dia. Okey. Panas. Melantak be. Hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Aku sekarang ni berada kat area Ampang. Aku dengan family aku ada kat belakang ni. Lepas tu aku pusing-pusing, aku tengok dekat Google Map ada satu kedai makan, ada satu pot ni memang viral gila. Dekat TikTok pun dia memang viral. So alang-alang aku ada kat sini, aku nak buat review kat sana lah. Aku harap-harap makanan tak habis lagi sebab kedai tu memang viral lah sekarang ni. Oh, nak tahu kat mana, kau layan video sampai habis. Tapi sebelum tu geng, macam biasa, jangan lupa subscribe channel aku Melantak Beb. Doakan supaya tak beratur panjang dan makanan ada lagi. Jom layan. Nampaknya macam dah dekat dah. Sebelah kanan ni ada masjid, belah kiri ni ada kereta banyak-banyak. Aku rasa dah dekat ni geng. Betul ni. Alamak. Uish, panjang siut barisan dia. Aku tak ada orang. Okey, aku dah sampai dah dekat pot yang aku nak buat kat korang tu. Iaitu dekat ayam goreng seringgit berhantu yang berada dekat Pandan Indah. Kau nampak lah tu. Ramai betul geng beratur. Aku tak tahulah sama ada aku nak tunggu reda sikit ataupun aku tunggu beratur je. Takut lambat sangat dah tak ada lagi ayam kan. Jomlah kita beratur sama-sama je lah, layan. Ini dia kedai ayam goreng berhantu yang viral kat TikTok tu. Aku datang sekitar pukul 1:30. Dah ramai orang beratur macam ni. Aku rasa hari cuti lagi ramai. Lokasi dia pula betul-betul depan masjid ni. Aku tak sure masjid apa, nanti aku tulis masjid apa. Tapi senang lah, settle je beli, kita pergi solat terus kan. Betul tak? Tetaplah tersenyum walaupun tengah berkicap menunggu di tengah panas. Tapi tak apalah, ini baru panas dunia geng. Belum panas akhirat lagi. Jom aku tunjuk kat korang menu dan harga yang ditawarkan dekat sini. Korang tengok sini lah, ayam RM1.50 sen. Ada macam-macam jenis ayam mix Korea ni, macam menarik ya. Okey geng, aku nak tengok macam mana berada ni goreng ayam. Layan. Ni buat sendiri ni? Ni sendiri. Buat sendiri ya? Wah, nampak macam pedas ni. Dia light-light je. Light-light dah. Nampak je keseram kan? Tanya, sini besar pukul apa? Pukul 11 pagi sampai 11? Ayam habis dalam pukul 3 atau 4 petang. Oh, ayam habis pukul 4 petang lah. Paling awal pukul 3. Ini paling sehari berapa ekor ni? 80 ekor. 80 ekor? Mai, banyak tu. Hari buka ke apa? Hari Ahad cuti. Ahad je cuti? Isnin sampai Sabtu, Ahad cuti. Sini apa? Kampung Pandan lah? Kampung Pandan dalam. Dia area Ampang. Ampang kan? Berkatan Ampang je tu. Okey, geng, kau tengok eh. Tak putus-putus tau. Ayam memang masak panas-panas ya, tak berhenti-henti kan? Betul. Oh, ni punya kan? Nampak sedap. Sikit, sikit. Okey. Okey, geng. Dah nampak tadi? Aku usah-usah cara-cara penyediaan ayam goreng daripada ayam goreng berhantu yang berada dekat Kampung Pandan Ampang. Terus terang, aku tak sengaja jumpa tempat ni. Aku nampak dekat TikTok. Oi, tengah viral sekarang kedai ni. Aku yang kata aku datang tak ramai. Aku datang memang ramai, beratur, tak putus-putus. Alhamdulillah, itulah rezeki diorang eh. Okey, macam kau nampak ke depan aku ni, yang aku ambil ialah ayam goreng mix eh. Nampak? Ada mix, iaitu ada cheese dan ayam Korea. Kat sini ada macam-macam jenis lah. Ada macam-macam jenis ayam goreng. Kau boleh pilih je lah, ada macam-macam. Yang aku ambil ni harga dia RM15 dan
Ini pula air jagung. Air jagung. Aku minum air jagung. Aku tak tahu lagi harga berapa. Nanti aku tulis lah air jagung berapa ringgit. Aku datang sekitar pukul 1.40 dan aku dapat ayam aku sekitar pukul 2 macam tu lah. Okey lah, sebab ayam kat sini diorang goreng panas-panas. So menunggu pun tak apalah. Sebab ayam tu sentiasa habis. Aku rasa dah ada dalam depan aku ada 6 orang yang tengah ambil ayam. Lepas tu habis. Lepas tu diorang goreng lagi. Okey, aku tak nak cakap banyak. Aku nak try dulu dia punya ayam. Sebelum tu kita kena basahkan tekak dulu dengan air jagung. Air jagung ketagih ni. Tahan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air jagung layan waktu tengah hari. Cuaca panas memang nikmat betul. Dia punya air jagung dengam ngam, manis dengam. Dia ada sedikit lemak-lemak, ada masin sikit. Aku rasa sempurna lah. Tak ada apa aku nak komen tentang air jagung dia. Aku sekarang ni seram geng. Tengok dia punya ayam ni. Kalau korang bernasib baik, awal-awal tu korang akan dapat ayam besar. Bagi aku ayam ni agak murah lah dan besar. Aku tak tahu nak cuba yang mana satu dulu. Tak apa, kita cuba yang cheese dulu lah. Kita cuba yang cheese dulu. Okay, ini ya. Nampak? Besar siuk ayam ni. Okay. Panas. Panas. Okay. Okay, gigit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, panas tu. Nampak? Rasa tu. Okay. Makan ni. Cakap tu sekarang. Memang comot. So, layankan aja. Gigitan kedua pula. Kau tengok juicy ayam dia. Nampak? Okey, melalui dua suapan aku ni, aku boleh kata ayam dia ni, salutan ayam dia, salutan tepung dia tu tidak over lah. Tidak terlalu masin, tidak terlalu tawar. Dia just nice ya. Lepas tu dia rangup. Dia rangup yang tak over lah. Tengah-tengah ya. Disebabkan aku baru angkat panas-panas. So ayam dia memang panas, juicy. Dan dalam tu kita nampak ada lagi air-air dia tau. Aku memang suka. Saiz ayam dia pula aku tak nak komplain. Memang kategori ayam yang besar lah untuk gaya kita berjalan. Kalau ayam ni singgit setengah, bagi aku agak besar lah untuk ayam singgit setengah ni. Yelah sekarang ni nak jumpa ayam seringgit pun susah. Singgit setengah bagi aku berbaloi lah. Sebab yelah kita tahu harga minyak mahal, harga tepung pun mahal, harga ayam pun mahal, semua mahal. Bagi macam ni bagi aku okey lah. Okay, aku nak cerita tentang dia punya cheese ya. Cheese dia aku cakap terang lah. Sama macam kebanyakan kedai lain. Dia guna sos cheese macam tu. Tapi sos cheese ni tidak terlalu masin lah. Dia okey-okey lah. Nak expect apa, memang sos cheese rasanya lebih kurang sama je kan. Difaham kan? Diorang kat sini masak 80 kilo ayam. 80 kilo ke 80 ekor? Tak sure, memang banyak lah. So maknanya memang beribu-ribu lah habis dalam sehari. Itu memang rezeki diorang lah. Okey, dah settle lah aku layan ayam cheese dia. Aku nak layan pula ayam Korea dia. Aku tertarik dengan sos Korea dia, geng. Sebab kau nampak dia ada cili api gitu. Dekat atas ada cili api. Panas. Kat sini kau akan nampak dia masak sendiri sos Korea ya. So bukan ini memang homemade lah. Bukan ready made Cuba kita layan dulu. Ayam dia champion lah saya. Aku suka ayam macam ni. Cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni aku juga. Macam mana aku cakap korang? Apa? Kita tunggu suapan kedua pula. Panas. Berair mata aku. Okay, melalui dua suapan aku ni, aku boleh tafsirkan korang yang ayam Korea ni agak manis. Kita sedia maklum, sos Korea memang manis. Dia ni sos Korea ni manis. Ada pedas-pedas hidung tapi pedas-pedas cili api lah. Dia macam ada rasa pedas. Sebut cili sikit. Lepas tu kat ujung ada pedas cili api sikit. Aku suka rasa ni. Dan aku bagi cadangan kat korang. Datang sini lebih baik korang ambil yang mix macam ni lah. Sebab kita dapat rasa kemanisan ayam Korea dan ada sedikit lemak dan masin daripada cheese. So bila gandingan tu masuk, memang ngam. Tapi memang best lah. Setia betul kau habis. Layan lagi. Okay, sekarang ni banyak mata memandang aku ni. Aku kena buat laju. Okay, aku bagi rating siap-siap lah untuk kedai ni. Okay, untuk ayam goreng berhantu ni, aku boleh bagi rating sedapan ikut tekak aku lah. Ikut tekak aku, tahap kelaparan aku dengan harga dia semua ni. Aku boleh bagi rating sedapan dalam 9/10 lah. Agak tinggi untuk kereta berjalan. Tapi bagi aku,
berbaloi. Okay, korang tunggu pun berbaloi lah sebab saiz dia besar. Ayam dia masak panas-panas. Dia punya sos-sos Korea pun tidak mengecewakan. Okay. Walau bagaimana pun, rating ni aku bagi atas pendapat aku lah. Untuk korang aku tak tahulah. Okay, kan? Siapa-siapa yang duduk berdekatan Ampang ke KL ke, yang kebetulan datang kat sini ke kan, nak rasa ayam-ayam viral macam ni kan, korang datang kat kedai ni, kat ayam goreng berhantu, korang waste lah senang. Aku pun waste. Bagi aku berbaloi lah. Okay geng, macam biasa jangan lupa subscribe channel aku Mulan Tabib. InsyaAllah ada pop-pop baik, ada benda-benda best, ada pop-pop makan lagi, ada pop-pop viral, ada gerai tepi jalan lagi. Aku letih untuk korang. Terima kasih sebab sentiasa sahabat aku. Assalamualaikum. Bye-bye.